tenaga kerja malah mencabut permenakernya. Apa itu? Kewajiban berbahasa Indonesia dihapus. Artinya apa? Tidak sesuai dengan apa yang ada di undang-undang. Undang-undang 13 tahun TKA harus wajib berbahasa Indonesia. Kawan-kawan saya tahu. Adanya banyak tidak sebanding, kita boleh sepakat datang ke Cirebon investasinya 1,5 12 punya nggak uang itu Grab, teman-teman Grab tahu berapa kekayaan saya tanya teman-teman Grab berdua. Semoga teman-teman Grab ke depan bisa berbakti. Dan kami dari KSPI EPSKI Angkatan 100 yang kerja di Pulau Gadung, nikel. Mereka buru-buru kasar. Buru kita yang ada di Indonesia besar dan besar. Hati atau tidak kawan, harus utama ini oleh 10 satu banding 10 oleh tenaga kerja lokal. Tapi ini terjadi ya. Sepakat untuk menolak terlalu hari jadi inginkan. Apabila terjadi ada Indonesia di Cirebon, kita akan menjadi kericuan, kita akan berhubung. Tenaga kerja asing berantem dengan tenaga lokal. Kenapa? Kami tidak rela. Kami tidak rido. Kekuatan. Guru-guru kita lebih keterampil. Guru-guru kita lebih kuat. Kita tidak butuh. Sampaikan. Apabila ada di Cirebon khususnya, kota Kabupaten Cirebon, wilayah di Cirebon ini. Jadi saya tidak bisa menyampaikan tenaga kerja asing unskill yang ada di wilayah di Cirebon ini. Jadi kawan-kawan saya sampaikan itu. Kawan-kawan mau seperti itu? Jangan kawan-kawan. Saya tidak rela. Kita tidak butuh mereka. Kita sekali disampaikan. FS. Kawan-kawan paham undang-undang dasar? Penghidupan kerja yang layak. Apakah buruh-buruh Indonesia? Kedua. Siap untuk berjuang. Siap untuk berjuang. Saya sampaikan. Halo, halo Bandung, ibu kota. Kita cari presiden yang membangkitkan kaum buruh, kawan-kawan. Pemerintah, para pendiri-pendiri partai, mereka hanya meminta suara-suara Anda. Saat pemilu datang, saat pilkada datang, pilpres datang, buruh dipetangi semua. Apa itu? Minta suaranya. Hari ini saya sampaikan, tetap tidak terlibat buruh. Jangan salah dengan suara kawan-kawan. Buruh harus menentukan kebijakan di Indonesia, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Si AAA yang bobo-bohan bolehlah bertanya, ada oke lagi, oke lagi. Si AAA yang bobo-bohan itu adalah pabrik gula milik Jaminan Kesehatan. Artinya seharusnya selaku kepada pabrik
yang lain. Dan yang lucunya lagi, entah itu Badan Pengawas Ketenaga Kerjaan dan juga Dinas Tenaga Kerja tidak pernah berani untuk melakukan tindakan itu. Kita harus melipat gandakan itu. Di timur Kabupaten Cirebon masih banyak upah yang dibawa UMK, masih banyak PKWT yang tidak pernah didaftarkan ke Disnaker. Dan pengawas masih tetap seperti ini, kita akan cegel juga kawan. Tapi sebelum disegel, mari kita bersama-sama mempermalukan kantor pengawas ini kawan-kawan. Semua yang masa aksi yang ada di sini, saya mohon untuk berbalik membelakangi kantor Dinas Ketenaga Kerja. Pengawasan Ketenaga Kerja. Ketika kita ngomong buruh bersama. Untuk bapak-bapak. Polisi kalau serta terima kasih tidak membuatkan kami pak. Ya, garda metal yang di depan diharapkan jangan sampai ada kasih ya. Yuk.